Luwu Timur terkemuka menjadi spirit duet kepemimpinan Insinyur Haji Muhammad Thoriq Husler dan Insinyur Irwan Bahri Syam ST dalam membangun daerah yang kini mereka nahkodai. Kabupaten berjuluk Bumi Batara Guru ini terus berbenah diri membangun seluruh sektor. Sejak dilantik 17 Februari tahun 2016, hingga kini, Husler dan Irwan terus berupaya sekuat tenaga menjaga amanah masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang kini berada di pundak mereka. Komitmen mereka untuk mewakafkan hidup demi kemajuan daerahnya memang tak bisa ditawar lagi. Tak sehari pun dilewatkan, kecuali hanya untuk bekerja membangun kabupaten yang berada di timur provinsi Sulawesi Selatan itu. Husler Irwan punya cita-cita membawa Kabupaten Luwu Timur menjadi terkemuka. Tapi mereka sadar, cita-cita takkan menjadi nyata jika hanya bekerja tanpa mengharap ridha Tuhan. Mereka yakin ada kekuatan di luar kemampuan manusia yang mengatur kehidupan. Religiusitas keduanya terlihat jelas dalam keseharian mereka. Usia pemerintahan Husler dan Irwan memang masih belia. Sejak dilantik pada bulan Februari tahun 2016, usia pemerintahan Husler dan Irwan baru genap berusia 1 tahun. Meski baru setahun memimpin Kabupaten Luwu Timur, banyak hal yang telah mereka lakukan. Kerja tulus dan ikhlas terus mereka lakukan untuk menjadikan Kabupaten Luwu Timur terkemuka. Husler Irwan, meski kini telah menjadi milik masyarakat Luwu Timur, keduanya tetap punya kehidupan sendiri sebagai pemimpin keluarga yang bersahaja dan seorang ayah yang setiap saat rindu tawa anak-anak mereka. Terlepas dari amanah yang diembannya sebagai seorang pemimpin daerah, Husler dan Irwan juga adalah seorang ayah dan pemimpin keluarga. Untuk mengenal lebih dekat sosok keduanya, kita akan berbincang dengan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah sehat. Apa yang menjadi kebiasaan Bapak setiap hari sebelum Bapak berangkat kerja? Baik, saya mengimami atau kebetulan ada warga di sekitar Rujab ini yang mengisi saya bersama-sama untuk sholat subuh. Ya, setelah itu tentu ya mempersiapkan diri untuk ya ke kantor untuk melaksanakan aktivitas sebagai pemegang amanah, baik administrasi dan koordinasi dan sebagainya. Tetapi sebelum itu pun biasanya sudah melayani masyarakat dulu. Kalau kebiasaan saya sih pagi subuh bangun langsung beraktivitas untuk ke masjid, cara berjamaah subuh di masjid, balik ke setelah itu balik ke rumah, di rumah mengerjakan pekerjaan yang pekerjaan kantor sebagian yang tersisa. Biasa juga sih menerima tamu sebelum ke kantor. Jadi dalam rangkaian-rangkaian seperti itu tentu kan ada mamanya anak-anak, ada ibu. Ya dari pagi sudah mengontrol baik untuk persiapan sarapan saya, kemudian sarapan anak-anak, ya sudah dikontrol. Kemudian kalau sudah siap biasanya sudah disampaikan sarapan kita. Ya sebelum aktivitas lain atau ke kamar mandi, mandi sebagian, dia sudah siapkan seperti ini, satu begini, air jeruk. Ini mungkin sesuatu yang saya buka, air jeruk yang jeruk nipis, bukan jeruk apa, ya dikasih madu. Nah, itulah kekuatan saya. Ibu yang menyiapkan sarapan. Sarapan apa yang menjadi favoritnya, Pak?
Ya, kesiapannya Pupit sih yang telur itu kita yang masak. Yang menyiapkan pakaian, perlengkapan ke kantor itu ibu. Kalau bukan ibu ada keluar kota, saya sendiri yang menyiapkan pakaian. Sebagai bupati dan wakil bupati, Haji Muhammad Thoriq Huslara dan Irwan Bahrisam ternyata punya kehidupan yang tak berbeda dengan kebanyakan orang. Didampingi oleh wanita yang mencintai dan peduli, menjadi hal yang tak tergantikan dengan apapun bagi mereka. Keluarga itu segala-galanya. Karena melalui keluarga kita bisa berbuat. Keluarga bagi saya adalah segalanya. Keluarga sebagai inspirasi saya, sebagai penyemangat saya, dan sebagai pelengkap hidup saya. Bagi keduanya, keluarga memang segalanya. Meski hampir seluruh waktu diwakafkan untuk rakyatnya, Husler Irwan tetap merindukan saat-saat bersama keluarga tercinta. Takdir memang telah membawa mereka menjadi bupati dan wakil bupati di daerah yang dikenal majemuk dan beragam ini. Mewujudkan kesejahteraan, menciptakan rasa aman, dan mengayomi semua golongan adalah alasan mereka memilih takdir itu. Mulai jam berapa hingga jam berapa Bapak melayani masyarakat, Pak? Kapan saja. Mulai dari pagi sampai mau tidur. Ya. Kalau bicara melayani masyarakat, sebenarnya nggak ada waktunya juga. Biasa dari pagi sampai tengah malam. 24 jam, iya. Senang dengan berada di tengah-tengah masyarakat. Makin waktu luang, makin waktu libur, makin banyak kerinduan masyarakat untuk atau pengharapan masyarakat saya berada di tengah-tengah mereka. Hari Sabtu, Minggu, dan hari libur terkadang tetap beraktivitas melayani masyarakat. Segenap daya dan pikiran dicurahkan oleh Haji Muhammad Thoriq Husler dan Irwan Bahrisam untuk Kabupaten Luwu Timur. Di usia kepemimpinan yang baru setahun, tak sedikit yang telah mereka perbuat untuk Bumi Batara Guru. Meski mereka tak memungkiri, masih banyak hal yang perlu dibenahi bersama. Namun tekad mewujudkan visi terkemuka untuk Kabupaten Luwu Timur membuat mereka tak pernah berhenti, apalagi gampang berbangga diri. Di bulan Februari, tanggal 17 saya 1 tahun tepat untuk amanah menjadi bupati di Kabupaten Luwu Timur. Alhamdulillah, sampai hari ini sudah 1 tahun kami menjabat bersama dengan Bapak Bupati. Ya, tentu saya menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai kewajiban saya pada waktu diberikan amanah 6 bulan sebelumnya saya mempersiapkan. Itu patro saya untuk melaksanakan pembangunan jelas mengacu kepada FPJMD. Yang pasti bahwa kami berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya apa yang menjadi program dalam visi misi kami kemarin dan tertuang dalam FPJMD ini itu secara bertahap dari tahun ke tahun kami bisa laksanakan secara maksimal. Perjalanan memang masih panjang. Membangun daerah yang besar dan beragam ini tentulah tak cukup hanya setahun. Masyarakat Luwu Timur pun masih menaruh harapan besar kepada pemimpin yang telah mereka pilih ini. Kalau bagi saya pribadi memang bagus karena untuk daerah sini toh, yang pokoknya daerah sekitar sini yang saya lihat kalau biar dia diundang orang pesta ya datang, orang apa saja yang penting dia anunya enggak terlalu sibuk betul toh, dia pasti datang. Pemerintahan terutama bupati kami dan wakil bupati kami sampai saat ini sangat luar biasa pelayanan terhadap kami di masyarakat di Luwu Timur ini
beliau tidak membeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Ya, tentu kami sebagai orang pendidikan sangat mengapresiasi. Nah, di mana program-program beliau itu banyak sekali yang sangat-sangat menyentuh secara langsung kepada anak-anak kami. Pak Bupati dan wakilnya sangat hebat dan sayang kepada semua anak-anak Luhu Timur. Yang paling-paling menyentuh adalah pemberian bantuan program tentang pakaian seragam sekolah. Kami berharap agar kami tetap terus bersekolah. Bupati dan wakil bupati kami di Luhu Timur untuk dilanjutkan dan pelayanannya lebih ditingkatkan kembali. Harapan kami mudah-mudahan kepemimpinan beliau seluruh programnya yang terkait masalah pendidikan itu ya dapat berjalan dengan sesuai dengan harapan. Kalau untuk ke depan kemungkinan kalau untuk bupati yang sudah jadi sekarang bisa dua kali. Masyarakat daerah sini itu masih suka sekali dengan dia. Kebersamaan, kerukunan, dan rasa aman tentu adalah kunci untuk membangun daerah yang kaya dan majemuk ini. Baik Husler maupun Irwan sadar jika semua pihak di daerah ini harus saling mendukung dan bahu-membahu memajukan kabupaten yang telah menjadi rumah besar bagi keberagaman etnis, agama, maupun budaya ini. Tentu saya punya mimpi, saya punya harapan ke depan kabupaten ini harus betul-betul kabupaten yang lebih dari semuanya. Karena apa itu tadi? Dan letak kita ini sangat strategis kabupaten ini. Karena itu saya punya mimpi, insya Allah mudah-mudahan dengan semua penyiapan yang kita siapkan ini, infrastruktur, investor bisa masuk dan sebagainya, insya Allah akan lebih baik daripada ya kabupaten-kabupaten yang lain. Pada prinsipnya yang menjadi mimpi kami selaku wakil bupati mendampingi Bapak Bupati adalah bagaimana supaya ibu kota Kabupaten Luhu Timur ini, baik itu Islamic Center-nya, baik itu City Center-nya, baik itu penataan sungai dan penataan ruang yang ada di ibu kota itu bisa terrealisasi dan jangka yang tidak terlalu lama. Terkemuka di sini maksud saya di saya bahwa kabupaten ini nanti pada tahun 2021 menjadi kabupaten yang maju. Maju artinya semua infrastruktur yang handal itu ada di Kabupaten Luhu Timur, termasuk lapangan terbangnya sudah harus sudah operasional, pelabuhan ini operasional, terminalnya sudah operasional, itu semua. Kemudian yang lain-lain untuk industrinya. Kemudian kabupaten ini juga harus nantinya mandiri. Mandiri artinya dia dapat mengelola sumber daya alamnya itu. Jadi tidak perlu lagi orang luar. Orang luar cukup mendampingi, tapi untuk kita sendiri dan air Kabupaten Luhu Timur yang dapat mengelola itu. Definisi prinsip terkemuka itu adalah bagaimana membawa masyarakat kami bisa lebih sejahtera, membawa masyarakat kami bisa lebih maju, dan membawa masyarakat kami bisa lebih mandiri. Sehingga masyarakat kami dalam semua dan segala sektor di Kabupaten Luhu Timur ini betul-betul bisa terkemuka di khususnya di tahun 2021 nanti, insya Allah. Luhu Timur terkemuka. 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 Tentu pesan saya kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Luhu Timur, mari kita sama-sama bersinergi. Mari dengan kebersamaan kita bangun Kabupaten Luhu Timur ini dengan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki semua, dan mari kita jaga kebersamaan dalam rangka menjaga ketertiban, menjaga kedamaian. Ini harapan kami terbesar, mudah-mudahan antara masyarakat dan pemerintah
selalu senantiasa bersinergi sehingga apa yang kita cita-citakan bersama itu betul-betul bisa terwujud dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Sehingga slogan kami, slogan kita semua masyarakat Kabupaten Luwu Timur bisa menjadi kabupaten yang terkemuka di tahun 2021. Satu tahun kepemimpinan Haji Muhammad Thoriq Husler dan Irwan Bahri Syam merefleksi komitmen mereka untuk mewujudkan visi lewat misi yang telah mereka janjikan untuk daerah ini. Husler Irwan adalah milik seluruh masyarakat Luwu Timur. Husler Irwan untuk Luwu Timur terkemuka.